Satu post aku buat sebelum ni, aku cerita berkenaan dashcam ni, DDPi N5 Dual. Rata-rata nampak advantage kepada dashcam yang aku discuss. Tapi macam mana pula performance dia berbanding dashcam lain? Untuk tu, aku masukkan sekali dashcam paling popular dekat Malaysia sekarang ni, 70mi A500S. Kita tengok perbandingan yang ada antara dua model ni, dan dekat point nombor 4 tu lah adalah reason dia untuk aku keep pakai N5 Dual sampailah sekarang. Bila kita cakap je pasal harga, kita dah boleh dah nampak beza dia. Untuk base standard set, dua-dua ni dashcam ni harganya serupa, RM449 secara official. Kalau check dekat marketplace dapatlah murah sikit, tapi harga ni kan, dia bagi A500S punya front camera saja, dan M5 Dual dapat kamera belakang sekali. Sebab nama dual lah kot. Ni cerita basic lah. Korang pun tahu dashcam hari ni bukan semata-mata dashcam. Ada radar itulah, ada radar inilah. Sama juga dengan dua dashcam ni. Bila masuk add-on saja, A500S punya add-on adalah rear camera dengan parking monitor, bukan radar, pada harga RM509. N5 Dual pula, add-on dia ada satu benda je, tapi satu benda tu lah, radar parking monitoring, pada RM599. Apa beza radar dengan tak ada radar? Radar adalah sejenis sistem yang guna radio wave dari device tu sendiri. Pancar wave ke depan, pantul balik ke device, dari situlah dia dapat detect jarak, direction, benda-benda macam tu. Alah, macam yang kita tengok dekat dalam movie kan, kalau kapal nak detect orang jahat tu, tit dekat monitor tu. Itulah radar sistem. Basically detection dia daripada video tu sendiri, and camera buat assumption berkenaan jarak dan juga direction sesuatu subjek. Kita drive kereta kita dengan M5 Dual capable untuk rekod sampai 4K dan A500S pada maksimum 2.7K. Basically apa yang saya nampak, field of view dia punya kelebaran untuk video capture lebih lebar, and kualiti gambar pun lain dia. Lain. Saya yang rekod ni kan, boleh perasan lah yang color untuk DDPi lagi accurate. Cerah tapi accurate. Lepas tu kalau perasan kan, nak tengok nombor plate memang clear. Faham-faham lah kan, kita pasang dashcam memang untuk rekod kejadian yang tidak diingini ni. Nak rekod pemandu yang bukan-bukan. So nombor plate tu penting lah untuk kita dapat clear kan. Dua dashcam ni boleh buat time lapse? Boleh. Dua dashcam ni ada G-sensor? Ada. G-sensor. GeForce punya sensor. Sensor. Dua dashcam ni ada AI motion detect and radar? Tak ada. N5 Dual sahaja ada. So kau mula nampak lah kan, harga full add-on dia dimana sikit daripada A500S. Tapi slow yang N5 ni makin tinggi value dia sebenarnya. AI motion detection plus radar. Aku tak kata DDPi je, tapi basically kalau kereta korang ada dashcam dengan sensor ini, sepatutnya ada safety features even masa kita tinggal kereta kita. Sebab sensor ni boleh detect kalau ada motion yang tiba-tiba dekat dalam lingkungan 4 meter daripada kereta. Jadi dia akan on recording dan kita boleh tengok daripada phone kita benda yang tiba-tiba ada dekat depan kereta kita. Mostly kucing lah. Tapi kalau memang ada orang niat jahat, dia pun boleh masuk recording kita. Cuma itulah, nak jumpa dashcam radar sensor dengan harga dashcam yang selain daripada dia, susah sikit nak jumpa. Aku rasa macam tak ada lah kot yang harga macam dengan jenama establish macam ni. Kan aku dah cakap kan, point nombor 4 yang buat aku keep pakai kamera ni. Aku tak ingat sebenarnya ni point ke berapa, tapi point ni lah. Built-in memory storage. DDPi N5 Dual adalah antara dashcam yang ada built-in memory. Tak ada SD card, dashcam ni akan record continuously dengan 32GB storage. Dan kenapa benda ni penting? Sebab banyak micro SD yang saya guna dekat dashcam hampir semuanya akan rosak selepas beberapa hari menggunakannya, brand apa pun. Dan bila benda tu jadi, dashcam yang aku pakai tu basically kotak useless yang melekat dekat cermin kereta sebab tak boleh nak record. Ada cakap kena beli SD macam ni, dah beli. Sama juga. Tapi saya perasan dashcam bekerja secara berterusan dan dia memang akan sentiasa panas. Kemudian location dia secara natural memang di posisi direct dengan matahari. Lah takkan nak letak dashcam dekat glove box pula? Mungkin kepanasan itulah yang buatkan SD card asyik fry manjang. Yang saya pakai sekarang ni dah pakai sejak launch dekat Malaysia, ada dalam 2-3 kali lah. Tiba-tiba dia megah. Tiba-tiba tak boleh record. Saya macam,
apa hal ni kan, kan? Ha. Tapi lepas tu dia hijau balik berapa second lepas tu. Ha. Maksudnya dia rekod balik. Okey lah, at least dia sambung rekod. Saya tak pakai pun SD card. Pakai internal je senang. Nanti dia akan rotate-rotate. Bukan yang saya buat apa sangat pun. Untuk external, N5 boleh guna micro SD sampai 512GB. Dan A500 boleh guna external SD 128GB. Dan tak ada internal storage available untuk A500S. Now, benda yang hanya ada pada N5. Nampak macam aku promote di DeepPie kan? Memang promote. Sebab lagi murah. Ada support voice command. Ha, dia kena cakap BI. Take photo. Ha, dia ambilkan gambar. Take photo! A500S menggunakan bateri jenis lithium dan M5 dual guna kapasitor. Ha, siapa kat sini mahir bab electrical dan electrical hardware? Komen kat bawah sekarang. Ha, energy mana yang lagi baik antara dua untuk dashcam? Satu lagi yang aku nak mention, Wi-Fi storage untuk dua model ni di DeepPie guna 5 GHz band and 70 mic guna 2.4 GHz band. So internet kita masa nak connect nanti, ha, make sure lah sama jenis sebab nanti susah nak connect. Apa yang aku rasa sebenarnya kan pasal dashcam ni? Rasa sama kot macam korang. Kita perlu satu device yang reliable je. Yang tak lasak je. At least time bawa kereta, masa kejadian tak diingini berlaku, dashcam kita bersedia untuk record everything. Itu je reason dia. Ha, ada memory storage, tahan lasak, gambar clear, gambar wide dah. Cukup dah pada saya. Yang lebih-lebih tu bonus kat kita kan. Dah kebetulan benda tu semua datang dekat dia. Tak payah cakap Asia lah. Even kereta atas RM100,000 pun ada model yang tak diberikan built-in dashcam. Dan dashcam hunting menjadi satu benda yang kritikal. Even masa saya survey-survey pun, dua brand ni lah yang saya nampak established dan terkenal. So start daripada dua brand ni, saya check dulu satu-satu dua website brand ni apa yang disediakan, and saya tengok kat mana yang lebih baik, kat mana yang bagus untuk harga yang ditawarkan. And now korang pula beritahu aku, antara dua model ni dashcam manakah yang lebih value for money? Ada lagi tak faktor yang kita tak discuss berkenaan dashcam? Komen kat bawah. Untuk semua equipment, aksesori kereta and personal item yang saya guna, saya tak link dekat bawah. Nak beli dashcam di DeepPie ke mana ke, link kat bawah. Terima kasih kerana menonton video ni. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye.